Sosialisasi itu kan salah satu bentuk pencegahan. Tugas Bawaslu itu pertama pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Jadi pertama kita lakukan pencegahan, yang kedua kita lakukan pengawasan, yang ketiga penindakan. Nah, kalau kita sudah cegah, dia tidak mau dicegah, ya kita awasi, kita awasi. Ketika dalam pengawasan itu kita menemukan dia melakukan pelanggaran, ya kita lakukan penindakan. ASN sebenarnya kalau kita mau jujur, beliau-beliau itu orang cerdas. Mereka itu adalah pejabat, ya kan? Rata-rata cerdas lah, sehingga tidak pantas sebenarnya kalau kita mau mengajari. Jadi sosialisasi ini dalam bentuk pencegahan sekaligus kita saling mengingatkan, ya, karena ada kadang-kala juga karena begitu kuat tarikan politik praktis, mereka lupa bahwa mereka itu adalah ASN. Kemudian ASN, saya sudah sebutkan tadi, itu tugas pokoknya pelayanan publik. Dia fokus harus profesional memberikan pelayanan publik. Nah, kalau misalnya dia tidak biasa dengan partai politik, itu bisa mengganggu pelayanannya. Misalnya ketika dia lihat otak ini, ini bukan separuh satu paham apa politik saya beda, itu bisa terjadi diskriminasi dalam pelayanan publik. Itu sebenarnya padahal intinya ketika aparat itu memberikan pelayanan yang baik, seorang melihat bahwa ini berarti pemimpinnya yang bagus, dia bisa mendorong jajarannya untuk memberikan pelayanan secara maksimal, sehingga simpati masyarakat juga secara politik kepada pemimpin. Tapi gimana sendiri kita melihat tingkat kerawanan ASN dalam ya, pelanggarannya? Tadi nanti ada datanya di Pak Sukerman ya. Memang trennya itu beda antara di pemilu dan pilkada atau pemilihan itu beda. Yang tinggi itu di pada saat pilkada. Jadi ada korelasinya dengan pemimpin daerah. Ya, itu. Oh, dia. Mungkin dia.